Tanah, Zaf tak suka cerita ni. Awak boleh tiba dia tak, Tanah? Zaf yang mana satu? Zaf blog tu. Tak, sebab dia ada DM saya. Oh, iya ke? Dia cakap tunggu hari Khamis ni apa dia nak keluarkan review kan. Masalah saya lah. Video dah siap ke? Video dah siap? Rasa video dia dah siap lah, kan? Kalau dia tak suka, kita kibat lah. Okey. Kita kena kita buat. Dia masuk sekejap lagi, kunci pintu kan. Kita kunci dia sekejap lagi. Dia ada? Dia ada? Dia ada? Dia ada? Dia ada? Buat yang kara dia. Zaf! Happy. Okey, tayar kunci, tayar kunci. Ah. Tunggu kamen. Bagi kita tengok luar. Jadilah kunci. Okay. Bagi kita tengok luar. Jangan bagi dia keluar, tolong kunci. Bukan sign contract sana. Okey, semua ready eh? Okey. Okey, okay, yang belakang semua okey eh? Alright. Okey, 1, 2, 3. Action. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Mulut Poker Session bersama dengan pelakon filem Polis Evo 3 yang bakal ditayangkan pada 25 Mei 2023 ini. So first of all, thank you so much kepada semua para pelakon yang hadir pada hari ini. Thank you so much sebab telah sudi ditemu ramah pada hari ini. Zizan, okey Zizan? Okey Zaf. Okay, Sam, okey? Okey, alhamdulillah. Ni Shainaz, okey? Okey, Syafiq. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Okey. So, untuk Mulut Poker Session ni, kita akan santai-santai, okay? Korang nak jawab secara tanpa tapis pun tak ada masalah. Okey, kejap. Boleh maki tak? Maki kena tanggungjawab sendiri. Macam mana? Macam mana kita nak santai kalau tajuk dia lah puaka? Itulah santai dia. Dia kena okay. Peti-peti sikit. Saya mewakili Sam lah. Okay. Boleh bertumbuk tak? Yang jaga biar ni macam ni. Dia kata tanggung sendiri tak? Kita tukarlah mulut puasa. Mulut puasa. Okey, silakan teruskan. Okey, untuk Mulut Puaka Session ni, yang pertama kali Zaf ingin tahu filem kegemaran korang. Macam misalnya Zizan pernah kan sebelum ni? Pernah. Tiga filem kegemaran luar negara dan juga dalam negara. Tiga luar, tiga dalam. Alright. Tunggu dengan Zizan. Okey, kalau kata luar negara, saya KGF. KGF. Saya suka kita pasal rumah kereta tu. Fast and Furious? Bukan. Rush. 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 Dan juga Perfume. Perfume. Bukan Polo. Perfume. Cerita pasal Perfume. Dia tak boleh cakap. Yang tempatan? Tempatan kecuali saya suka Polisi. Anan Sempit. Saya suka Anan Sempit. Lepas tu, saya suka cerita Juwana saya suka. Saya suka Juwana. Tapi saya tak suka bila saya tak ada dalam tu. Saya sukalah Juwana tu. Lepas tu One Cent. Anda ada cik makan. Lepas ni tak boleh tentu Boleh lah. Kata kau suka hati. Boleh. Sam, honestly Sam dah lama tak tengok filem. So kalau filem yang Sam suka, yang Sam tengok memang dah lama dah. Okay. So jenis yang tengok, kalau Sam boleh tengok sampai 5 kali tu, maksudnya filem tu memang Sam suka lah. Such as Braveheart. Sand of a Woman. Sam suka Lord of the Ring. Bukan. The Pianist. The Pianist. Semua cerita lama. Cerita baru-baru ni jarang ada masa untuk menonton. Dia apa tadi? Pianist. Bukan. Pianist. Bukan. Nis terus. Bukan. Pianis. Okey. Saya terkejut. Saya Inggeris saya. Too deep. Too deep. Sorry. Filem tempatan? Filem tempatan honestly mungkin nampak macam bias, tapi Sam suka Song Lap. I love Song Lap. Song Lap is Awak tak sebut. Dia tak kasih sebut nama-nama geng. Kalau tidak, tiga-tiga filem nama awak punya bawah. Tiga-tiga. Awak punya bawah dengan boncengnya. Kalau tak nanti basah masing-masing. Awak sampai. Lagi-lagi? Kita jiran tau. Saya suka Senario. Oh. Tak ni dulu ni. Betul. Saya rasa Lang Buana. Mama Kali. Masa tu tak tahu siapa direct. Mama Kali? Lang Buana. Kamu tahu. Mama Kali. Tak nama kawan-kawan tu. Saya janji ada Zizan Razak lah. Main gambang je. Pada tak nak tajuk. Pria bulan. Bulan pria. Belum pria mengambang. Kalau dia dah sebut, macam nak sebut apa sekejap lagi? Tak apalah. Cerita lain je. Aku dah. Okey, sana sila. Filem luar negara. Okey, saya banyak suka tengok filem yang free. Yang ada di Netflix. Okey, tapi cerita yang saya rasa sampai ke hari ni tak ada siapa boleh lawan cerita tu adalah Eastern Promises.
Lock, Stock and Two Smoking Barrel. Okay, and then yang recently saya baru tengok, yang saya rasa sangat bagus luar negara, kalau international lah eh. Tapi kalau nak cakap Indonesia, banyak yang baru juga. Saya rasa Big Four bagus. Big Four. Timo Cahyanto. I love it. So, yang kalau Malaysia, Songlap tu, betul saya cakap, saya pi tengok wayang, bayar sendiri tiket. Sebab sebab cerita tu dia macam ala-ala indie sikit. Kan, dengan duit dia tu apa semua tu kan. Dia punya shot-shot tu semua. Songlap, ya. Ya, Songlap. Songlap bagus. Nombor dua, recently saya tengok, saya sebenarnya suka KL Gangster. Okay, jujur cakap. And then KL tu saya ada lah tu. KL Gangster ada. Saya ada. Dan lagi satu cerita bagi saya yang paling best, yang pernah dekat dengan hati saya, adalah cerita, saya tak tahu lah nama tajuk tu. Saya ingat ada Remy Sharp berlakon. Remy Sharp berlakon, Adi Putra berlakon. Dia orang pasal-pasal budak-budak motor tu. Ingat tak? Anak halal. Itu baik. Sebab masa tu Osmali, yes, Osmali direct. Masa tu dia punya penceritaan dia tu sampai. Semua budak-budak tu main combination dalam tu, laki sampai. Even masa tu Fasha kot leading dia. Super. Okay. Siapa? Silakan. Okay, saya saya banyak tengok movie tapi saya lupa dia punya tajuk. Okay, siapa Bik? Siapa Bik? Okay. Okay. Teruskan. City of God. Interstellar. Interstellar, the latest one, One for the Road. One for the Road. Cerita Taiwan. Itu mabuk. One for the Road. Ya, dia cerita Taiwan, dia buat fight orang kawai. Tapi kalau Malaysia, saya pun dah, macam tuan dah cakap, saya memang pun nak cerita Songlap juga. Ramai. Eh, Songlap good bro. Memang Songlap is very good. Selain pada tu, Grand. Grand. Tak sempat tengok. Eh, dah sebut banyak lah tu, Pek. Abang Fadil 3 kan? Boleh, Pek. Semua dia private saya. Saya puas hati dah ni. Kita conclusionnya kita bertiga memang peminat. Peminat Zizan lah. Okay, cukup lah. Dibesarkan dengan cerita Zizan. Macam aku tua sangat lah. Okay, semua dah happy, fun. Semua kita pergi ke soalan yang serius lah. Okay. Boleh? Soalan serius ni, Zaf. Dia pun serius eh? Tak, soalan serius ni, Zaf, skip. Ambil soalan yang last sekali. Okay, boleh. Supaya kita dapat jimatkan masa. Soalan last adalah berbunyi. Sekarang ni kan dia orang dah keluarkan rating terbaru untuk filem-filem tempatan. Okay. Ada yang P13, ada yang P12 dan apa 18 pun kan. Tetapi ada kehilangan satu rating, iaitu 21 tahun dan ke atas, seperti mana ada di Singapura. So seperti mana yang kita orang tahu, 18 tahun pun masih lagi di censored banyak. Okay, apa, ada banyak benda yang telah disensor kan. So apakah pandangan you guys semua tentang perlukah Malaysia ni ada lagi satu rating dekat atas tu, P21, dan tanpa ada kad? Tanpa ada? Tanpa ada kad. Tontonan. Siapa boleh? Siapa-siapa mula dulu? Bagi saya, kad macam mana pun tentu kena ada. Bagi saya sendiri lah. Kad kena ada pasal kita nak kena pantau juga apa yang kita nak sajikan kepada orang-orang kita. Tapi like, kita dah ada stream like Netflix apa semua, benda-benda macam itu pun they are very open. So for me, sebenarnya tak perlu dah kot untuk 21 ni, pasal apa, even 18 years old you can go out and vote mengundi. So most of people yang mengundi ni biasanya diorang dah pandai fikir, diorang dah dah consider as dewasa. Ini untuk saya lah. So saya rasa 21 ni dah tak perlu. Kalau if you stick to 18, then 18 is good enough. Tapi adakah yang lain bersetuju? Sebab mungkin even dah 18 pun banyak juga kad. Ada yang sampai zoom, sampai pecah pixel semua kan. Ada filem Mortal Kombat. Dia pergi zoom sampai satu pixel tu dia tunjuk. Ada satu scene kan. So mungkin ada yang tak setuju sebab okay, bagi saya kalau 21 maksud Zaf, dia punya cutting tu daripada segi dia punya scene ke macam tu? Content dia. Content lah, okay. Bagi saya okay, tetapi kita dah limitkan viewers dekat situ. Jadi kebanyakan filmmaker yang untuk buat for Malaysia, dia orang kena fikir benda tu juga. You know, for now kalau kita cakap 18 filmmaker apa semua, dia punya range dia besar lagi. Tapi kalau 21, dia punya range akan lagi sikit. So dia tak akan ambil risk untuk ke 21. So why dia peduli pun kalau tak ada 21? Betul. Yang penting dia rasa 18 is good enough. Tapi dia, whatever it is, cut ke 18 ke, blood spill ke, merecik sana ke, potong kepala ke apa semua, I think 18 pun is good enough. Cuma kita Malaysia tak ada disajikan dengan sex scene. So kalau sex scene pun nak buat 21, tak payah. Kalau orang letak 18 pun anda kena kecam dah. Betul?
Zizan dengan Shafiq, ada nak tambah sikit? Pada saya, benda ni kalau memberi kesan kepada psikologi lah, kehidupan kan, macam seks macam Shana cakap tu, kalau memberi kesan kepada benda yang boleh influence benda tidak baik, saya rasa harus dikat lah. Tak perlulah kan, dari sudut agama boleh membuatkan kita terpesong ataupun kita pergi ke arah syirik, ataupun kita rasa macam macam betul je agama ni, ni bahaya ni, ni bahaya ni, ataupun benda-benda lain tentang rasa, rasa suka ini ke atau rasa suka ini kan. Macam Indonesia pun ada problem tu juga. Ya, 21 tu. Macam kita tengok baru ni ada isu cerita cerita Malaysia yang buat macam berani sangat tu kan. Saya pun tak boleh komen sebab it's very sensitive. Tapi untuk saya 21 tu tak perlu. Bersetuju dengan diorang semua, 18 tu dah cukup besar. Sebab walau macam mana pun, handphone, anak masuk bilik, dia dah pergi ke alam lain dah. Kita tak tahu apa dah dia Google, apa dia dia text. And saya bercakap tentang diri Sam. Sorry Sam. Maksudnya, maknanya kita search tentang nak beli barang apa semua, kita tak tahu dah dalam tu kan. Apatah lagi di panggung. So which is, diorang lebih matang sebelum diorang pergi wayang dah. Alright. Kita ada parental control. What is that? Parental control. Yeah. So we control what can they watch or what can they not watch. Yeah. So basically, it's like the conclusion then. Yeah. Oh, sorry. Kita dah macam minum kopi. Itu bercakap tentang intelligent parents macam Sam, Shanas dan juga yang itu kan. Tapi bayangkan orang-orang kampung. You don't know, right? Kita tak kata orang kampung ni. Itu mungkin orang yang tidak tahu. Mungkin makcik-makcik yang tidak tahu berkenaan tentang benda ni. Ya, agak bahayalah. Tetapi pada saya 18 tu. So okay. Tapi kalau nak tahu, tadi saya setuju. So far. Alright. Saya setia alam, don't setia alam. Okay, kita kembali ke soalan yang santai balik. Zizan. Saya. Zizan perasan dalam filem ni banyak gila jokes yang telah dilontarkan. Okay, berbanding filem yang kedua. Okay, filem kedua memang serius gila kan. Tapi Zizan perasan lah. Most of the time nampak macam macam spontan gila. Macam tak ada dalam skrip. Okay. So, adakah itu benar? Dan adakah you guys semua setuju kebanyakannya memang Zizan sendiri yang memang kelakar? Confirm dia lah. Saya pun nak tanya soalan yang sama. Saya nak tanya soalan yang sama. Sebenarnya. Sebab saya tak ada dalam scene tu. Ya, tak ada. Dua je kan? Kita orang tak ada. Dia orang dua je. Okay. Bercakap tentang komedi ataupun joke. Kita orang letak untuk Polisi Vo ni, saya dengan Sam bersetuju nak letakkan is dark comedy. It's like a black comedy. Tak nak dibuat-buat. Biar dia berlaku. Alright. Walau macam mana pun, saya nak angkat komedi ke satu level lain. Saya tak nak komedi orang macam buat macam komedi dulu. Diperbodoh-bodohkan. Macam ada baru ni wartawan tanya saya macam, Zizan kat luar ni, adakah Zizan macam dalam tea juga gini-gini? Saya cakap dengan dia, komedian ni bukan orang gila. Saya fahamkan dia orang. Komedian ni, dia manusia biasa juga. Masa dia meeting, masa dia briefing, dia faham benda tu. Dia bukan orang gila macam orang briefing pun dia orang tu pun dia dia tidak orang begitu. Dia manusia kan. Dan untuk benda ni, saya dengan Sam memang bersetuju, memang kita nak letak, walaupun lawak macam mana pun, walaupun part tu komedi macam mana, kita rehearse. Kita rehearse, kita cari dan kita decide pemilihan mana paling bagus yang untuk penonton rasa kesan dia macam mana. Dan pemilihan juga untuk Sunny, dia bukan Zizan Razak. Ni kena faham ni. Ni Inspektor Sunny punya joke. So dan tanggungjawab dia Inspektor Sunny dan juga polis. Polis tidak boleh melawak buka baju atau apa semua. Bukan buka baju buka baju yang tu serius. Dia bukan buka baju maksudnya memalukan diri, dia bukan maksudnya, maksud saya. Putih bodoh. Maksudnya itu ketika belum bertugas. Ketika dalam uniform kita tahu watak kita siapa, kita Inspektor Sunny, pangkat kita siapa dan kita bawa baju polis dan kita mewakili PDRM Malaysia juga. Jadi saya nak benda tu dia berlaku dan bukan berlakon. Mana kalau orang nampak benda tu berlaku secara spontan, saya rasa kita berjaya lah. Boleh saya add bagi saya inilah seorang pelakon. Which pelakon sebenarnya, pelakon dia tidak macam you cakap tadi nampak spontan apa semua. Everything has been rehearsed, everything has been prepared. Tetapi kerana dia merealisasikan, dia neutralisekan balik apa yang dia plan tu, menjadikan benda tu nampak seperti spontan, itu adalah satu kerja pelakon. So dia bukan sahaja, bagi saya Zizan Razak bukan sahaja seorang pelawak, tetapi malahan dia seorang pelakon. Kita nampak spontan tapi sebenarnya dia dah well planned. Everything is well planned. So dia tidak melakonkan, tetapi dia neutralkan balik supaya benda tu nampak sangat spontan. Saya tambah sikit lagi. Silakan Sian. Sebab benda tu dibuat oleh Zizan Razak. Jadi benda tu bagi saya lah, saya nampak benda tu sangat natural. Dan kami dua yang tak ada dalam scene tu, kami cakap ini ad-lib ke apa? Tapi bila dia orang cakap benda tu is actually memang dah rehearse and plan,
Sebab Zizan ni dia dah biasa dengan jokes macam tu. And dia lontarkan very smooth. So di situ kita tak nampak. Tapi kalau kau cuba aku buat, tak jadi. Tak jadi. Dia tak akan jadi sebab tak kena dengan kita. Sebab bila dia dah faham karakter dia, so easy for them to do that. And kita dekat luar yang first time tengok, aku tak akan rasa macam benda tu lakon. Benda tu lelaki ni putih bodoh tu macam mana boleh keluar? Tuh, mata rembo, mata rembo. Macam rembo. What the hell? Tapi betul, saya rasa untuk saya pun minat Polis War 2001. Kita tengok komedi Zizan daripada 1, 2 dan 3. So, so saya rasa yang 3 ni lebih matang. Dan saya tengok Zizan sendiri dia lebih selesa dengan sebagai Sunny dekat situ. Dan kita tengok dia sebenarnya Sunny. Itulah saya tengok Polis War 3 ni kan. Compliment yang saya bagi kat Zizan. Thank you very much. Sentuh tentang membawa nama PDRM tu, memang ada ni ke? Maksudnya pemantauan daripada pihak PDRM untuk filem ni. Wardrobe, semua wardrobe dia dipantau. Lepas tu kita orang even tactical pun sekali kan. Tactical ethics. Semua kena ada yang pantau. Semua senjata kita orang dipantau dia. Lepas tu dia orang ada juga yang tengok which is train kita orang supaya tak nampak macam tak pandai pegang pistol lah. Pakai kok lah. Maksudnya dia nak jaga nama polis Malaysia juga dan kita juga mewakili polis. So dia tak nak kita main-main dengan pistol ke semua benda gurau benda yang tak betul. Skrip semua yang satu dua dipantau. Macam Sam dengan Zizan sebenarnya kita train dalam untuk gun handling lebih setahun rasanya daripada 1 sampai 2. Lebih setahun. Daripada 2 sampai 3. Lebih setahun. Kita belajar gun handling sampai kita orang jatuh minat sampai kita orang masuk competition. International competition IPSC. Pasal minat punya. Yang bestnya dia ada nombor. Dia ada nombor. Wow. Dia ada nombor. Tak memang minat Arwah bapak saya pun polis. Dia dah besar. So memang daripada kecil memang teringin nak jadi polis. So tapi tak jadi dapat berlakon jadi polis dan okeylah. Kan. So memang kita orang train supaya kita nak nampakkan PDRM ni bukan cikai-cikai. Macam selalu saya nampak komen bila every time orang nampak saya daripada polisi go 2 dan 3. Most of comment kadang-kadang Mamat, diorang selalu cakap Mamat ni asyik macam John Wick je, John Wick je. Actually there is a technique where you use that kind, it's called car. Center axis relock. So memang dia sangat sesuai untuk apa close quarter combat. Jarak dekat. Dia sangat laju. So that's why kalau kita tengok John Wick, pemilihan dia tu sangat betul lah. Pasal dia gunakan that car system. So sampai kita belajar benda tu dan kita tahu okay CQB apa yang paling sesuai. So that's when datang car. Kalau long range macam mana, kita tak pergi situ, kita akan pergi straight, you know, minat. So kita orang dah jadi macam, memang dah jadi macam polis lah. Okay, untuk Syafiq Kyle, ini merupakan, rasanya jarang kita dapat lihat Syafiq berada di dalam filem yang berfokuskan aksi. Okay. So untuk scene dekat dalam air vent tu, boleh kongsikan sedikit tak ada apa-apa yang berlaku? Adakah itu betul ataupun tu dalam studio ke memang pergi Bukit Bintang pergi merangkak dalam tu ke? Boleh cerita kan? Sampai kat Bukit Bintang tu adalah scene sampai LRT tu je lah. And then bila saya masuk naik ke atas tu diorang mock up satu event which is saya boleh enter lah as berdiri dan panjat sikit. Dia macam gelongso lah. Kita macam taman permainan kan. So dia buat gelongso, ada lorong, ada ke bawah dan ada jalan mati. Sebab nampak dalam tu berpeluh tau. So, ya, betul panas ke dalam tu? Panas lah dalam tu. Walaupun ada aircon tapi itu studio ke Bik? Kat mana tu Bik? Studio dekat Puchong tak silap. Uncle direct waktu tu. So dan ini juga cerita pertama saya berlakon sebagai seorang pelakon aksi. Dan saya dah shoot beberapa filem aksi dah sebelum, tapi ini kan cerita lambat keluar kan. So ini cerita pertama saya berlakon aksi. Saya menumbuk, saya menendang, saya pegang gun, saya pegang rifle, saya pakai baju. Semua kali pertama saya buat. How do you feel? Okay, saya ada satu experience which is hari pertama saya kena masuk dekat Pulau Meri. Pulau Meri dekat Pulau Keri. Pulau Keri. Pulau Keri. Pulau Keri. Pulau siapa? Pulau Keri tu kan. So saya Sam dengan Zizan, saya kena pakai satu suit, complete suit lah. Itu first day saya. First day saya dengan Sam dengan Zizan. Mungkin diorang tak nampak, diorang bergurau, saya pun gelak kan. Tapi dekat dalam, saya berpeluh habis. Saya nervous sangat berlakon dengan Sam dengan Zizan on that day lah. First time saya kena combat, first time saya kena follow, 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 boom, kan, boom semua. Kena melompat semua, first time saya buat.
So satu experience yang best bagi saya yang saya tak boleh lupakan hingga hari ni pun saya ingat lagi. Saya ingat lagi scene saya dengan Sam dengan Zizan. Diorang dah bergerak, saya stay kat belakang diorang lagi. Baru-baru saya gerak. Saya macam saya nervous sangat hari bila-bila tu. Bila-bila. Bila-bila lagi lah. Tapi diorang bagi komitmen yang bagus, kerjasama yang bagus dengan saya. So day by day saya selesa lah. Alhamdulillah. Eh Syahnaz, waktu press conference hari tu ada Zaf perasan tentang explanation Syahnaz tentang karakter Reza kan. Yeah. So boleh tak ceritakan sedikit bagaimana preparation Syahnaz untuk menjiwai watak Reza tersebut? Okay. Basically apa yang saya cakap on during that time, masa saya first saya dapat, because I'm so excited. Saya ditanya, at first place saya ditanya, Syahnaz free ke? This time, this date, this date. So saya pun macam, kenapa? Kan cakap, untuk polis Evo 3. Saya was so excited. Saya first saya cakap dekat manager saya, apa jadi sekalipun, apa saja job yang aku ada atas muka bumi ni, kau tolak semua, aku nak fokus yang ni. So yeah, betul, it's true. And then masa tu saya tengah shoot dengan Nelidia Senros, tak salah saya, untuk satu. So saya ada banyak lagi masa lepas tu, saya tolak semua job, saya fokus. Padahal saya tak tahu pun saya dapat lagi job tu. Dia suruh saya pergi casting je. So saya terus telefon Sam. Sam ke Zizan dia cakap first yang telefon saya. Saya telefon awak kan. Cakap dia orang nak panggil saya ni, cakap macam tu. Oh iya ke, awak pergi casting lah. Cakap saya pergi casting lah dulu. So saya pun pergilah casting, which is saya memang tak pandai casting. So daripada situ saya buat, saya prepare, alhamdulillah dapat job tu apa semua. Saya kata this is one time your chance. Saya belum tentu lagi saya akan dapat dah berlakon, sebab masa tu saya fikir macam saya dah tua, siapa nak ambil kuda tua ni nak berlakon action. No, because saya tahu saya tak fit. Masa tu saya 80 lebih, badan saya berat, saya gemuk, berlemak macam sekarang. Kan? So saya cakap macam mana saya nak compete dengan, saya tahu yang karakter saya pula dengan Sam. Sam sangat crazy. Dia boleh turun dalam seminggu. 4 hari je bagi dekat dia, dia boleh tahan kering. Dia boleh buat. Saya tak boleh buat. Sebab saya tahu saya tak ada komitmen tu. Tapi saya train dalam kepala saya, do or die. No excuse, no anything. Saya tak mampu masa tu. Saya cakap kan, macam mana aku nak buat? Saya breakdown berapa kali dalam gym, saya breakdown. Trainer saya pun tahu macam, I do everything I can. But acting saya tak nak fikir. Sekarang ni saya nak fitkan badan saya dulu. Untuk saya nak, lepas tu kau bagilah apa pun aku boleh buat. So saya train pagi, train petang, train malam, train pagi, train petang. Every day saya train. Sampai dia orang pun macam, kau tak ada life ke? Tak, saya tak ada life. Saya tak ada girlfriend, saya tak nak apa, semua saya tolak. Semua saya tolak because saya nak fokus buat yang ni. And then for preparation daripada segi karakter, adalah saya buat study pasal terbakar, macam mana reaction, macam mana position jalan, macam mana position bercakap, macam mana projection suara, macam mana dia punya mental illness, apa yang dia carry. So benda-benda macam tu saya just compilekan, dan mana Tuhan bagi dekat saya bakat tu, saya portray je lah dalam screen. And first scene saya tak salah, scene interrogation kan eh? First scene tu interrogation. Tak salah, first scene saya adalah scene interrogation. Saya dengan Sunny tu kan? Dengan Sunny, dengan Zizan. So saya macam, heavy ni. Boring. First day ni aku ni kan? First day ni aku nak kena nyah tengok ni. So macam, saya rasa dah lah first time saya berlakon dengan Zizan. Kan? Dengan Sam saya tak berlakon, tapi saya banyak scene dengan Sam sebenarnya. So saya punya scene dengan Zizan, saya macam, okay, takpelah macam ni. Aku blackout everything. Zizan bukan Zizan. Zizan adalah enemy aku. Enemy. I'm gonna eat you. I'm gonna kill you. You just make one mistake, I'm gonna eat you to your bone. So itu, saya hilangkan perasaan malu saya. Saya hilangkan. First day kan? First day kan kita akan ada kekokness apa semua tu kan? So saya just pandang je dia. Oh nak makan. Kau buka gari ni memang aku makan kau. So that is the time yang saya betul-betul give lah. Nice. Then after that dia dah masuk dah. Sebati. Dia dah masuk dah. Best. Alright. Sam. Mesti Sam selalu dapat soalan-soalan yang macam mana kekalkan fitness, kekalkan ni semua untuk dapatkan badan pun kan. Dan naik muak kan dengan soalan tu kan. Aku ni sebenarnya kalau diorang lupa lah sebenarnya aku ni pelakon. Aku ni berlakon. Every time jumpa je macam mana nak buat badan. Badan dia macam aku rasa macam
aku ni dah tak boleh berlakon ke apa ni sampai dia orang dah tak fikir pasal berlakon dah ni. Tapi si spek dia cakap pasal badan. Si spek dia lu. Cemburu kan? So cantik. Ada setengah singgit. Dia punya cantik. Dia bukan tadi what was the question? Sorry. Zah. Soalan tu itu daripada yang klise lah. Cuba, mungkin nak luahkan dulu sebelum Zah tanya yang tak adalah itu jelah rasa macam every time dia macam aku ni punya last tadi pasal watak. Aku punyalah inilah itulah. Tapi by the end of the day kau tanya aku, macam mana kau buat sispek? Macam mana kau buat badan? Itu dah soalan klise sebenarnya. Tapi apa yang Zah nak tanya adalah, mungkin ramai yang lupa Sam banyak berlakon filem-filem yang memang ada variasi, ada banyak jenis karakter kan. Tapi mungkin ada tak satu lagi karakter yang missing out, yang Sam belum lagi cuba ke arah situ. Mungkin boleh kongsikan kepada semua apa yang teringin, keinginan. Sebenarnya banyak. Banyak. For instance, macam baru orang tanya Sam, baru ni Sam jawab, Sam teringin sangat nak buat watak superhero, anti-hero, loser. Tapi he's a hero. With uniform apa semua. Kick ass, so macam Deadpool. Benda-benda macam itu tau. So dia punya clumsy, dia punya loser, jadikan dia ni kelakar. Tapi dia hero. Tapi awak ada macam tu dalam kongsi. Lebih kurang. Tapi kongsi tu dia dah lebih kepada villain. Memang dia ni seorang villain. Tapi dia lebih kurang macam itu. Like superhero yang yang you know. Benda-benda macam itu. And Sam teringin nak bawa watak perempuan. Bukan. Watak perempuan. Jiwa perempuan. Watak perempuan. Pasal perempuan dengan lelaki memang totally different. Watak feminine lah. Feminine. So basically it's very opposite of your own gender. So memang itu mungkin mustahil lah. Tetapi dia bukan pundan. Perempuan. Kawan saya ada jual estrogen tau. Hormon estrogen. Kalau macam contoh kita tengok this one actor, Sex and the City punya actor perempuan, dia ni berlakon watak perempuan, dia lelaki, dia kurang macam tu. Tetapi dia nampak memang betul-betul kita tahu naluri dia naluri perempuan, sedangkan dia bukan. Dan benda-benda macam itu. So I want something yang betul-betul totally opposite me. But somehow tu lah untuk nak dapatkan skrip yang best dalam Malaysia ni, it'll take a while lah kot. Kita produce. Dengar tu extra shot. Kita produce. Dapat superhero, watak feminin kan? Kita dalam office dia ni. Kita dalam office dia. Okay, soalan yang terakhir. Okay. Berkenaan, Fina sekarang ni banyak apa, ada promosi tentang Road to Oscar. Untuk mencapai apa, kegemilangan di Academy Awards. Tetapi baru-baru ni kita apa, baru saja dapat Datuk Seri Datuk Seri Michelle Yeoh menang pelakon wanita terbaik di Academy Awards kan. So apakah pandangan you guys tentang usaha yang dilakukan oleh Finas untuk yalah untuk mencapai that level. Okay. Sedangkan yang menang baru-baru ni tak pernah di yalah di fokuskan. Alright. Sebelum kita menjawab soalan ni, apa kata kita beri tepukan untuk Sam sebab filem dia baru ni tercalon di Cannes. Thank you. Okay. Apa tadi? Bukan tercalon di Cannes. Dia dapat premier ke sana in Cannes. Ngam-ngam pada tarikh kita orang buat di Spolisivo punya Malanggala premier. 18 dia. So tak dapatlah pergi ke sana, tapi I'm not the main actor, cuma supporting je. But I rasa macam raja. Bukan. It's Tiger Strike. Tiger Strike. Sam ada dalam tu. So rasa bangga lah. So at least Sam teringin sangat nak pergi ke sana untuk experience how is place like. Pernah pergi tetapi bukan masa event. So this time around nak pergi masa event, but mungkin Sam rezeki tu belum ada lagi. So terpaksa stay with Tanya Sam Bo lah. Thank you so much. Alhamdulillah. Thank you. Okay. Kita jawab soalan tadi Teruskan Finas. Lupa juga sebenarnya soalan dia kan. Finas. Okey, Sanah jawab dulu. Macam mana? Tapi tak tahulah on basically kita bercakap usaha Finas. Tak jawab jujur ke ni? Jujur je. Betul. Zam, kau betul ni? Betul. Sendiri tanggung. Okey, macam ni, sendiri tanggung Tak apalah. Aku peduli pula. Macam nilah. Finas ada buat. Tetapi saya rasa, aku rasa kita kena lebihkan lagi effort tu. Macam mana kita nak buat? Sebab kita kena yakin dengan kita punya produk. Betul. You know, the support that Finas need to give us bukan setakat license.
What we want is actually more than that. Mm-hmm. What we want is actually support. We need the support system. Penjualan daripada mm-hmm. segi apa pun, the promotion side. Mm-hmm. We need more. Yep. Kalau itu yang kau boleh bagi dekat kita, jangan surprise filem kita setanding dengan Asia ni. Betul. Cukup dah. Kita memang ada bakat, banyak kita bakat. Kita ada sangat banyak bakat. Tetapi kenapa filem kita tak boleh pergi as mm-hmm. far as them, mm-hmm. as far as Indonesia filem, mm-hmm. Philippines, Thailand. Because kita perlukan orang yang betul duduk di tempat yang betul mm-hmm. untuk membetulkan keadaan yang sedia tak betul. Terbakar jaga-jaga, takut kena ban lah. Tidaklah. Tapi tak ke rasa macam even sebelum ni pun ada yang memegang Finas juga bukan daripada apa, orang industri. Yep. Dan kemudian bertukar kepada orang industri, mm-hmm. kemudian kembali kepada orang yang bukan industri. So bila pertukaran-pertukaran tu, Zah nampak macam benda ni lebih kurang sama je, macam tak ada benda berubah. Dia punya baru pun tak ada berubah. So mm-hmm. apa, kenapa benda ni bila pertukaran tu bukan masalah. Pertukaran tu adalah kerjaya. Hmm. Tapi bila kita duduk kerjaya ni, kita tukarlah karakter kita. Kita mendalami, kita selami apa tugas kita, apa watak kita, dan kita cari macam Sana cakap, saya totally setuju, which is connection, yes. promotion, support system, which is daripada skill, equipment yang kita perlukan, engineer yang kita perlukan, sebab diorang dah 7.1, 5.1, Atmos, macam-macam sistem yang diorang ada. So kita kena pergi sana dan kita perlu angkat barang-barang yang Mat Saleh tak pernah tengok. Yes. Kita sibuk nak jadi Mat Saleh. Mat Saleh kata, aku dah Mat Saleh, kau nak sibuk jadi Fast and Furious, kenapa? Betul. Right. Angkatlah belacan budu yang mana ada yang diorang tak pernah makan. Betul. Angkatlah apa, Mak Yong ke semua benda yang diorang tak pernah tengok. Ini tarian apa? Oh, ini silat ke? Oh, ini Mak Yong ke? Oh, pakai topeng, pakai tu. Diorang tak ada benda-benda ni. Kenapa tak angkat benda ni? Dan bila dah angkat, bawa ke jalan yang betul. Connection. Bawa ke sana. Ini barang kita orang. Oh, korang orang apa? Orang Malaysia. Oh, Malaysia ada apa? Malaysia ada ni. Wih, kita tak pernah tengok ah. Sebab tu diorang terpegun dengan Thailand, which is kita ada ombak. Mana ada fight macam tu? Exactly. Terlipat, terpusing sana, kita ada Indonesia, kita ada silat. Kita tak pernah tengok Eco-Wise bersilat. So diorang ambil Eco-Wise sampai ke Hollywood. Dia ambil Tony Jaa sampai ke Hollywood. And now kita ada Shahnaz, kita ada Sam, kita ada ni semua, Hairul Azrin, Syafiq Kyle, yang mana kita, barang-barang yang kita dah ada ni, bawa lah ke sana. Bagilah kita peluang. Bagilah kita bawa nama Malaysia ke sana. Juallah kita. Mm-hmm. Juallah filem kita. Betul. Yep. Saya punya pendapat pula, macam kita nampak kita ada orang-orang apa orang kata, orang industri berada di atas, orang industri berada di atas. Tapi saya rasa lagi sesuai orang di atas sebenarnya orang bisnes kot. Pasal industri, exactly. Orang industri dia tahu macam mana dia nak buat untuk industri dia, memperbaiki industri dia. Tetapi tidak bermaksud orang industri pandai nak jual barang dia. Niaga. So saya merasa biar orang atas ni orang meniaga kot. So that's when dia mungkin tak boleh identify which product yang akan pergi jauh, tetapi orang industri mungkin tahu. Kerja dia adalah once you identify, you bring it, do connections, do the sales for me lah. So basically orang atas memang kena orang business lah. Boleh saya tambah sikit daripada Finas ni? Bukan, sebab saya sendiri previously masa lepas PKP, saya ada Zoom bersama dengan the president itself. Not president, chairman masa tu, Shahbudin, I don't know what dia punya nama. Dia politician. Okay, dia politician yang dilantik untuk duduk di Finas. Which is bagi saya tak ada masalah with all the politician, sesiapa saja yang menjadi chairman ataupun siapa, selalu chairman lah. Last time was Hans kan. Hans, lepas tu Ahmad Idham yang position tu. Which is bagi saya tak kisah, tetapi make sure you know what you are doing. Make sure yang duduk di situ adalah untuk industri menjual kita punya filem, naikkan taraf kita. And I agree with Sam, be a businessman yang duduk situ. Maybe toke wayang ke, you know, macam toke TGV ke, Mr. apa tah kita punya tu, yang duduk, yang tahu where is the target yang dia nak pergi. Where is, kita jangan nak cerita macam Ofinas bagi pampasan banyak ni. No, kita jangan cerita pasal all the pampasan, KWSP, no, itu semua benda kecil. When our film is there, the payment is okay. Kita takkan ada lagi masalah-masalah underpay. Betul lah, Sam. Betul. We're talking about when you set a big benchmark, a right person sit there that can set a big total stepping stone yang sangat besar, kita takkan ada masalah yang minor kecil-kecil. The minor will fix itself. Nice. What a way to conclude. Alright, but then sebelum Zaf tamatkan sesi mulut pakar ini,
Ada dua tambahan soalan untuk Zizan dan juga Sam. Okay, obviously polisi polisi World 1, 2 dan 3, tiga-tiga pengarah yang berbeza. What if Astro Shaw nak proceed lagi buat polisi World 4 sama dengan Sam dan Zizan lagi? So, siapakah gerangan pengarah yang mungkin berada di hati kamu berdua? Berat soalan ni. Berat soalan ni. Kalau untuk Sam, Sam rasa biar orang-orang muda. Oh, ya. Pasal for me, orang-orang muda sangat-sangat kreatif lah. Betul. Sangat kreatif. Sam, cara bercakap mungkin nampak macam orang tua, tapi sangat muda juga. Muda lagi. Muda lagi. So, maksudnya macam batch-batch saya lah yang 20 lebih. Kan? You bukan 19? Saya dah masuk 20 dah. Oh, sorry. KWSP dah. Orang-orang muda lah. Sam tak ada specific name siapa yang patut jadi, pasal bagi Sam ramai director yang bagus dalam Malaysia ni. Tapi bagi Sam, orang-orang muda lagi sesuai, pasal kita menyajikan untuk orang-orang muda juga. Bukan nak tak sesuai juga untuk orang-orang yang berumur, tetapi as time goes by ni, of course lah, kita nak yang lagi fresh, lagi muda, lagi kreatif, you know. Sama kot jawapan tu. Tak ada spesifik nama lah, sebab for me Black Flag, I'm so sure diorang tahu nak buat apa. Diorang memang well planned untuk Polisi Vo ni. Diorang dah tahu kelemahan kekurangan sebelum ni. Diorang rasa diorang lebih layak jawab kot untuk ni. Pada saya mementingkan cerita ni best lah. Sebab kerja keras kami ni, Syafiq Kai, Shanas, Zizan, Sam, adalah untuk hiburan sahaja untuk anda. Tetapi kerja keras kami ni adalah tanggungjawab kami. Okay, last, Shanas. Ya. Yeah. Shanas dah pernah bekerja dengan Syamsul Yusof, Syafiq Yusof. Ini soalan jahat ke? Sebab aku tak habis lagi tau. Di antara dua adik-beradik yang memang hebat dalam bidang pengarahan ni, yang manakah Shanas lebih prefer? Dia pilih satu je, tak boleh dua-dua. Mampus aku. Okay, saya kena Yusof Aslam. Okay, Syafiq dengan Syamsul, sebab saya bekerja dengan Syafiq dulu. And then, recently baru saya kerja dengan Syamsul. So, bila saya kerja dengan Syafiq, Syafiq was like really cool guy. Dia cakap dengan awak is different. Macam, bro, macam ni kita buat macam tu dengan rokok dia. Dia bukan yang tu. Shanas, ni satu shot. Kau akan masuk episode macam tu. Okay. Dia punya direction is more kepada A, B, C, D. Kau tak faham, apa lagi kau nak? Very simple. Clear. And then, dia punya penceritaan, dia very cool lah, senang cakap. Syamsul is different. Syamsul is totally different. Dia macam saya bila kerja dengan Syamsul, dia macam saya boleh nampak macam diri aku juga. Macam sangat perfectionist. Syamsul is gila babi perfectionist. Aku cakap, dia punya level perfectionist dia yang macam kau tak nak langsung ada dia punya smirk tu dekat muka dia bila dia tengok monitor dia punya ni kan. Dia akan tengok dekat monitor kecil dia tu, dia akan, kau tak nak muka tu. Kau nak macam kau nak tu. So dia different punya macam ni, kau faham tak? Macam kau punya approach pada dia macam, you don't want to impress him. You want to make him happy. When dia happy, dia akan tunjuk dekat you result kejap lagi. Itu gauge dia tu. Dia punya gauge dia. Dia punya level meter dia. Dia tak tunjuk lama tau. Dia akan panggil, bro, sini kan. Dia panggil. Sebab dia edit terus. Dia edit terus. So dia panggil G. Dia panggil G pula. Dia panggil, bro, nanti makan. So dia dah set benchmark for you. Okay. So dia akan nak macam tu. So kalau hang tanya dekat aku, mana dua-dua? Dua-dua ni adalah gem dalam industri kita. Satu je aku cakap, Datuk Yusof Aslam lahirkan dua gem yang sangat power dalam kita punya industri. So kalau kau nak Syafiq ada style dia. Syamsul ada style dia. Dan dua-dua power daripada semua segi. Agama punya cerita, apa, a gangster ke ataupun action ke. Dua-dua ada trademark masing-masing yang different tau.
Setuju, setuju. Betul tak? Setuju. Different. So kalau orang tanya mana satu yang bagus, aku tak kisah pun. Kalau aku letak Samsung bagus pun, aku boleh cakap Samsung bagus, aku akan cakap Safiq bagus. Sebab bagi aku, setiap orang dia punya dua ni, bagi aku, it's hard to find. Tu je. Senang cerita kita terjawab lah. Dua-dua keluar cerita, semua meletup. Blockbuster dua-dua. Jarang-jarang dengar cerita dia orang tak meletup. Mustahil boleh cakap. Sebab diorangnya vision is different. Tu je lah. Alright, nice. What a way to conclude. So thank you so much kepada semua. Yeah. Okay, okay, okay. Kejap. Kita tak tanya Gizaf daripada depan. Polisi bu ni best tak ke? Boleh kamera tu pusing sikit. Silakan, kita punya moderator. Sam, tanya Zaf. Okay. Berpeluh. Bila Zaf menonton tu, jujur daripada hati, memang Zaf betul-betul suka ke ataupun terpaksa cakap suka? Pasal kerja. Untuk filem ni ke untuk filem semua? Untuk Polisi filem Polis Evo ni. Polis Evo 3. Alah, tak apa, review keluar dulu sebelum interview ni. Memang suka, jujurnya suka. Memang jujur suka eh. Bukan 1, 2, 3. Apa? Bukan sebab ada dalam official. Tak. Pendek sangat Zaf, ni bukan Zaf jawab. Ha. Ni bukan cara Zaf jawab lah, pendek sangat. 1, 2, 3. Yang mana satu? Oh, ni bahaya. 1, 2, 3. Sebab Zaf, Polis Evo. Personally Zaf suka arah kedua. Oh. Walaupun ramai gila orang luar semua suka satu dengan tiga, tapi Zaf sebenarnya suka kedua sebab kedua. Kita jarang ada filem yang hardcore, yang tension yang macam tu. So sebenarnya suka dua, tapi publicly, generally, obviously tiga dengan satu lah. Okay, okay. Between tiga dengan satu? Satu dengan tiga. Tiga lah. Tiga lagi advance, lagi banyak lah. Lagi compact dalam masa film. Antara tiga-tiga, Polisi Bu, orang jahat mana Zaf paling suka? Zaf, tak apa, letak sana tepi Zaf. Yang ni sebab itu adalah fight aku antara Abang Hasnul dan juga Rafael. Bayi. So bagi saya, itu adalah saya punya challenge pada diri saya. Sebab apa? Kedua-dua tu menang award for best villain dalam acting. Betul. So saya nak tahu, adakah saya ni okay? Itu je, saya tak kisah. Bro cakap je jujur. Jujur. Yang kedua, dia kat Abang Hasnul Rahmat, saya suka sebab dia lebih a bigger scale. Faham. Dia threaten macam satu Malaysia kan. Tapi Sharnas ni, dia threat dari segi emotional. So di antara dua karakter yang kita dah memang suka daripada 1, 2, 3. Tengok-tengok yang ketiga ada something yang kacau perhubungan diorang ni dengan family lagi. So benda tu yang memang lagi sebenarnya lagi sakit berbanding apa yang jadi. Dia lebih skill lagi kecil tapi lagi tajam. Selamat. Dia dapat habis gaya. Betul lah Shanas. Saya masuk panggung, saya letakkan diri saya penonton. Betul. Saya rasa takut tengok awak. Ya ke? Saya rasa, uish, kenapa Reza macam ni? Dia ni gila, dia boleh jadi apa saja. Dia nak sakitkan hati si Kai ni, dia boleh bunuh Sunny ni. Walaupun saya dah tahu jalan cerita, saya kata, dia ini tahniah. Thank you. Tahniah buat saya rasa thank tu. Thank you very much. You look fierce, betul. Setuju. Compared to the physical, kita tahu Inspector Kai ni kecil, Reza punya besar. Daripada situ je penonton dah rasa takut untuk diorang. And then, dekat situ kita nampak Reza, dia ni memang nampaklah psycho dia. Tetapi orang deep inside tahu he has nothing to lose. Dia betul. Sanggup go to whichever extent because I have nothing to lose. Betul. It's either I die, it's either you die, or I die. Dia tak ada apa. Jadi itu yang buatkan orang takut. Orang takut. Saya letakkan awak pelakon berakal. Okay. For you. Okay, ada tak ada orang tanya? Okay. Takut nampak? Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk saksikan Polisi Vote 3 pada 25 Mei 2023 ini. Okay, so thank you Zizan, thank you Sam, thank you Zaf. Thank you Shafiq. Baik. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf yang akan datang. Thank you. Thank you guys. Yeah. Thank you. Bye-bye. Alright. Zaf nak ambil gambar? Okay, jom. Let's go. Zaf main tengah-tengah ni dah. Nampak macam WhatsApp. Tak ada sih, wait, pun tak ada. Okay.